Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Gizi. Kali ini adalah konten perdana kita di Podium, Podcast Gizi untuk muda-mudi dan milenial. Nah, sebelumnya kenalin aku Nipa dan sekarang aku ditemenin sama siapa nih? Coba kenalan dong. Halo Kak Nipa dan Sobat Gizi semuanya. Kenalin, aku Adi, siap menemani Sobat Gizi di Podium kali ini. Nah, di Podium episode 1 ini, kita bakalan bahas tips sehat mempersiapkan diri untuk puasa. Wah, nggak kerasa nih ya Kak Nipa, udah mau puasa lagi. Apa sih yang Kak Nipa kangenin dari puasa nih, Kak? Kalau yang dikangenin nih, sebenarnya banyak banget ya, Kak Adi. Kayak ngabuburit, beli takjil, terawihan, tadarusan, sama bangun malam buat nyiapin sahur. Nah, gimana nih Sobat Gizi? Pasti penasaran kan kalian? Gimana sih agar kita tetap sehat nih waktu puasa? Nah, biar nggak makin penasaran, sekarang sudah hadir narasumber yang kece dan tidak lain adalah Ketua Program Studi Gizi Universitas Syahid Jakarta. Ada Bapak Khoirul Anwar, SGJ MSI, atau yang biasa disapa Pak Irul. Halo Pak Irul, gimana kabarnya Pak? Halo Mas Adi, Mbak Nifa, alhamdulillah. Gimana nih Pak? Udah semua ya? Gimana nih Pak? Udah siap membahas tips sehat mempersiapkan puasa Pak? Ya, kita hari ini coba ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin tadi kalau memang ditanya ya Mbak Nifa kangen apa enggak? Saya pikir semuanya kangen juga ya. Apalagi tahun kemarin tuh kita nggak bisa jalan-jalan ya Mbak Nifa ya, Mas Adi ya. Iya. Biasanya kalau sore-sore kita pergi kemana gitu ya, nggak boleh. Tapi mudah-mudahan sekarang kita udah bisa agak longgar dan ya pastikan teman-teman tetap protokol kesehatan meskipun sebagian sudah divaksin ya, tetapi memang itu sangat penting. Kangennya kangen pakai banget ya, Mas banget, Adi. Pak. Mbak Nifa. Oke, alhamdulillah nih narasumbernya sudah siap ya untuk membahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung tanya aja nih sama narasumber kita.